Hari silih berganti. Impian macam tak pernah muncul lagi. Amir, dah 3 bulan kau tak bayar rumah sewa ni. Saya minta 2 minggu je lagi, bang. Tolonglah. Kali ni je saya minta abang tolong. Okeylah. Aku bagi 1 minggu lagi tempoh dia. Semakin jauh bintang yang dikejari, jauh lagi impian yang serupa mimpi. Ayah, ada nampak buku ayah tak? Tak ada, ayah. Hamzah? Hamzah? Kau buat apa dah ni? Nak bangun, lewat pergi sekolah. Hamzah? Hamzah? Abang kau tu berhenti kerja lagi. Mak tak tahulah sampai bila dia jadi macam tu. Malas. Abang tak kerja hari ni? Eh, kau nak sibuk apa? Ha? Sibuk. Hanyut dalam angan dari malam ke siang. Tengoklah tu. Sebab itulah Mak I marah. Leka dibuai ilusi, seolah tiada jalan kembali. Nanti sebulan sekali adik balik, Mak, eh? Adik tak lupa, Mak, ya. Apa Mak cakap ni? Sayang, ini je. Akan angkat. Ha-ha. Takpelah, yang tu nanti saya suruh Abang saya angkatkan. Bang, tak tolong sikit boleh? Apa? Jagakan Mak dan Ayah. Ini tanggungjawab Abang sekarang. Manusia dan takdir adalah sama. Bila masa tiba, akan mengikut jalannya. Saya bagi Pakcik 3 hari je lagi. Kalau dulu dengan arwah bapak saya, bolehlah, pakcik. Tolonglah, Udin. Pakcik minta tolong bagi pakcik 1 minggu je lagi. Kalau pakcik tak boleh bayar, pakcik keluarkan senang. Bangkitlah melawan sengsara. Bangkitlah mengalahkan miskin. Bangkitlah menentang daif. Bangkitlah mengejar impian. Bukan tangisan.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita nak berbuka kat mana ni, Hamzah? Adalah. Ayah Mak ikut je. Kita nak ke mana sebenarnya ni? Dah nak sampai dah ni, Ayah. Sekejap je lagi. Tiada apa yang boleh dicoretkan untuk gambarkan betapa gagalnya aku sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Aku gagal sediakan apa yang keluarga aku perlukan. Aku sampai 1,000 tahun lagi tak akan pernah mampu berikan rumah untuk mereka diami sebaik-baiknya. Sampai bila-bila terus malu pada mereka. Aku malu pada senyuman isteriku. Aku malu pada gelak ketawa anak-anakku. Sampai 1,000 tahun lagi, aku akan terus menjadi seorang suami dan ayah yang gagal. Dan harapan hanyalah pada anak-anakku. Aku tidak boleh mengubah nasib mereka. Tapi aku yakin mereka akan bangkit satu hari nanti. Ayah tak pernah gagal. Sebab ayah yang terbaik untuk kami. Lepas ni, ayah tak payah risau pasal sewa rumah.